Vanili dari lereng Gunung Sumbing Kabupaten Magelang memiliki harga cukup mahal di pasaran. Bahkan karena kualitasnya ekspor, para petani harus menjaga tanaman polong itu selama 24 jam. Desa Temanggal, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, ternyata memiliki harta karun hijau yang potensial menjadi andalan ekspor yakni tanaman vanili berkualitas. Keberadaannya menjadi barang dengan harga yang cukup mahal, bahkan saat ini tembus harga Rp200.000 per kilogramnya. Hal itu karena bertani vanili jarang dilakukan oleh para petani. Selain butuh ketekunan, bertani vanili juga dituntut jeli dalam proses penyerbukannya. Saat ini tanaman vanili di lereng gunung Sumbing ini tengah memasuki musim bunga, di mana para petani harus bekerja ekstra membuka kelopaknya dan memisahkan serbuk sarinya satu persatu. Udah panen berarti pak? Udah berapa mulai, kali? Mulai, mulai. mulai panen kali ini di dua, dua hari, dua kali. Harganya? Harganya yang kemarin 150. Keren. Keren. Sekarang anjlok, katanya 20 sampai 30. Keren. Kenapa Ya kurang kurang tahu ya mau bawa permainan atau apa? Tapi ini, ini nanti kalau udah tua beda harganya lagi. Lebih mahal. Mahal. Waktu-waktu mahal. sekarang lah, katanya mau kalau udah tua enam bulan lagi itu udah normal lagi katanya. Mudah-mudahan. Memiliki julukan emas hijau, tanaman vanili atau vanila planifolia masuk ke dalam suku anggrek-anggrekan. Dengan perawatan maksimal, tanaman vanili selalu produktif, menghasilkan buah vanili yang siap panen setiap musimnya. Dian Setiawan, Temanggung TV.